Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Ini ada HP ya, HP tanpa merek ini, kladisnya nih. Enggak ada mereknya ya. Jadi saya unboxing buat teman-teman ini. Wow. Udah saya buka. Lihat penampakannya, HP-nya apa yuk? HP apa ini, teman-teman bisa ini ya. Saya tebak, HP apa ini? Dan dalamnya ada kepala charger ini, casan apa ini? Coba kita lihat, pokoknya HP kayak begini ya. Buka dulu plastiknya, lihat Samsung guys. Tapi tar dulu, HP-nya HP apa gini? Coba dilihat dulu HP apa? Kita lihat dulu HP-nya apa? Woi, bukan Samsung nih teman-teman. Catatan ini bukan Samsung. Kita lihat dasarnya. Dan disitu ada kabel data biasa. Seperangkat alat sholat. Oh bukan, alat untuk HP ya. Gitu. Ndek. Begitu ya, ini hanya suara aja nih. Dan itu ada SIM injektornya teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan ngetok ini ya, bukan unboxing, tok ya, memasang tok back sekalian ya, bikin-bikin konten lah gitu teman-teman. Jadi buka dulu itunya. Ah ini dia pakai anti gores. Ini kali HP apa ya? Restorasi mungkin ya. HP lama di restorasi. Gitu. Nah, ternyata apa? Xiaomi. Ah, ada logo Mi-nya ya. Casan Samsung, logonya Mi. Jadi begini teman-teman. Jadi teman saya ini beli dengan harga 600 ribu ya, dari Tiongkok katanya. Jadi saya lumayan buat apa namanya konten saya. Jadi kita pinjam dulu ya, sekalian sama dusnya supaya bisa saya pertunjukkan kepada teman-teman. Gitu kameranya, lihat. Ya lumayan lah, dan harga segitu juga kameranya lumayan tuh. Jadi menurut saya ya biasa aja lah, karena dengan harga segitu tuh. Begitu aja sih menunya, dikit tuh, cuma seperti itu aja teman-teman. Kita lihat. Oke, telepon. Jadi touchscreen lancar ya, nggak ada masalah. Walaupun HP nggak ada mereknya di dusnya, nggak pakai segelan, tapi lancar. Lumayan tuh. Banyak kayak emas gitu ya, golf, teman-teman. Seperti itu. Dan apa lagi ya? Enggak ada sih. Cuman begini aja teman-teman. Itu ada sepeda tuh di belakangnya. Enggak apa-apa ya. Sing penting HP-nya yang kita unboxing, bukan kita unboxing sepedanya, teman-teman. Nah, dan di sini saya akan install.
Tarik ekornya. Oh, kusutnya mau walaupun digebuk enggak kan lari dia. Sabar. Ini teman-teman tunggu agak lama ya. Karena jaringannya. Nah, itu sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai. Sekarang saya akan ini masuk ya, masuk ke settingan ya, pengaturan. Itu teman-teman. Jadi saya pakai tangan satu jadi agak susah, teman-teman. Pakai tangan satu susah tanpa ada edit nih videonya nih. Murni sejati. Itu ibaratnya. Jadi saya ngoceh-ngoceh nih. Saya ngisi suaranya ini belakangan, teman-teman. Jadi harap maklum ya. Tuh. Masuk ke aksesibilitas. Untuk situ nih, teman-teman. Nah, itu udah masuk ke situ, teman-teman. Kita ini dia nggak bunyi, teman-teman. Saya akan aktifkan itu apa namanya? Bukan ini, menginstal dulu. Install data suaranya. Oke, teman-teman. Kita aktifkan suaranya dengan cara menginstal ada suaranya, tunggu sampai selesai lagi installing. Kita memang tunggu sampai beres. Sudah selesai. Lalu kita tekan buka. Dia membuka, memproses. Lalu kita pilih yang bahasa Indonesia ya. Ah, ini ada masalah dikit ini. Kita oke ya. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Lalu unduh yang di pojok kanan, unduh, lalu beli suara, beli yang compact aja, langsung diklik, kita tunggu. Ini kameranya ini super mengecewakan ya, kasih kameranya ini, aduh. Nah, tunggu, dia nggak bunyi, teman-teman. Aktifkan talkbacknya lagi, tadi soalnya nggak bunyi, jadi saya matikan lagi buat menginstal ini suara. Kita lihat, saya suka salah ketekan ya, teman-teman. Kita lihat, nah kita klik oke. Terus setelah itu kita usap layar kayak L ya, dari atas ke kanan, lalu pilih keluaran text to speech ya, opsi text to speech lah, kayak gitulah ya. Itu setelan speech itu ya. Lalu kita pilih vocalizer. Nah, itu vocalizer kita pilih. Ketik pesan lampir kamera pesan kembali LINES terakhir dilihat hari ini pukul 12.28. agak susah, teman-teman, layarnya. Nah, baru kita oke. Nah, langsung dia bunyi, teman-teman. Langsung dia bunyi. Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini saja ya. Unboxing sekaligus memasangkan tombolnya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe and share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.